Oke guys, balik lagi bersama gue Fadli US. Oke guys, pada kesempatan video kali ini gue mau buat konten yaitu download Free Fire versi All guys. Nah seperti yang kalian lihat di tampilan layar ini adalah Free Fire versi All ya guys ya. Nah di sini sebelum menuju ke cara downloadnya, gue bakalan review dulu guys untuk gamenya. Mohon maaf ya guys ya, kalau untuk gamenya tuh nggak ada musiknya, soalnya gua kasih mati cuy musiknya, takut copyright ya guys ya, gua kasih mati. Nah di sini kita bakalan cobain mapnya ya guys ya, sambil nostalgia cuy. Di sini gua mau main training terlebih dahulu. Oke, untuk tampilan mapnya seperti ini guys. Kalian bisa lihat untuk karakternya kalau loncat begini guys dia. Nah di sini persis training Free Fire yang versi sekarang ya guys ya ini. Coba kita masuk ke sini apakah bisa? Oh bisa guys. Nah di sini tuh dia tidak ada orangnya guys. Cuma Free Fire ini tuh buat nostalgia aja ya guys ya. Kita di sini cuma menjelajahi map saja cuy. Oke, coba kita main mode lain guys. Oke, bentar. Oke, kita main mode yang ini. Oke, kita di dalam lobby nih guys ceritanya. Apakah ada pesawatnya? Nanti kita lihat ya guys ya, apakah kita bakalan naik pesawat juga cuy. Nah di sini gua pakai ini guys, celana frontal ya guys ya, yang warna hitam ini cuy. Oh ya guys, kalau kalian mau download game ini ya guys ya, untuk linknya itu ada di channelnya Restu Gaming, kalian bisa subscribe cuy. Nah disitu kalian tinggal download aja ya guys ya, gampang sekali cuy cara downloadnya, kalian tinggal kunjungi aja channelnya Restu Gaming. Oke, ini dia guys untuk tampilan mapnya cuy. Nggak ada pesawatnya guys, langsung ke dalam map seperti ini guys ya, kita tidak naik pesawat cuy. Tapi kalau menurutku cukup keren sih guys, soalnya kita bisa sambil nostalgia lihat-lihat map cuy. Ada kebakaran guys, kita samperin. Grafiknya juga cukup HD guys, ada bayangannya. Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys ya. Kalau kalian mau download, ada di channelnya Restu Gaming. Oke, gua Fadli US, cabut undur diri. Bye bye.